Assalamualaikum. Hari ini aku, anak aku sama suami aku mau pergi buat makan ramen. Nah, kebetulan tempat ramen yang mau aku kunjungi ini mereka tuh baru openingan cabang pertama di Bandung. So, ikutin terus perjalanan kita ya. Iya, yang baru aja nonton video aku, halo Neng, salam kenal. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Buat kalian yang mau saling subscribe juga boleh, tinggal komen di kolom komentar ya. Nah, kita udah nyampe di tempatnya. Ini tuh namanya Suka Ramen. Nah, bisa dilihat kan guys, tempatnya itu logonya sebesar ini. Jadi kalau kalian nyari alamatnya itu nggak akan susah karena tempatnya itu strategis. Kayak itu kayak Rizuki. Gimana kamu sama kayak Rizuki? Dan ternyata pas nyampe ke sini kita itu waiting list sampai nunggu dulu hampir setengah jam. Nah, itu suami aku katanya dia bete nunggu di dalam karena penuh, jadi dia nunggu di luar aja. Pas waiting listnya itu aku nunggu sekitaran 13 kelompok itu, karena per kelompoknya itu jadi ada yang duduk 2 orang, 3 orang, ada juga yang berkeluarga. Jadi di sini aku nunggu dulu kursi sesuai kapasitas yang kosong. Oh iya, buat kalian yang mau ke sini, ini tempatnya di Jalan Riau, Kota Bandung. Ini menu-menunya guys, menu-menu harganya paling mahal itu di harga 25.000. Masih butuh mengantri lagi. Jadi di sini tuh tempatnya parasmanan gitu. Untuk side dishnya kita itu bisa ambil sendiri. Untuk side dishnya juga murah-murah banget guys. Harganya itu mulai dari 4.000 sampai 10.000 aja. Nah, ini aku udah ngambil chicken karage, kaniro, rumput laut sama gyoza. Di sini aku lanjut pesan ramennya. By the way, pesan ramennya itu datangnya nggak lama juga guys. Setelah balik lagi ke meja, aku bawa side dish dan minumannya itu sendiri. Terus untuk ramennya itu nggak sampai 10 menit kita udah dipanggil lagi, karena memang ternyata secepat itu pelayanannya guys. Bisa dilihat ya guys, di sini tuh lagi penuh banget karena aku kesininya weekend juga sih. Tapi karena dari openingan aku belum kesini, jadi aku penasaran dan coba kesini. Ini dry ramen. Kata dia kalau nggak kenyang nanti pesen lagi katanya. Selamat. Gorengannya udah habis ya. Setelah makan ramen, karena dari Jalan Riau itu paling dekat ke BIP, jadi aku sama anak aku sama suami aku juga lanjut main ke BIP. Thank you.
secret. Udah lala? Kok? Asep. Ini yang goyang, bukan aku yang goyang. Ini kamu gitu. Wow. Ini apa ya? Mana? Ih, hitam banget apa ya? Ke bibir atau ke itu ya? Ini itu mah kamu. Ini nih, ini kamu mau nih. Enggak. Enggak. Kalinya coba Cifre. Coba di dulu ya. Mana? Soda. Ayah. Apaan? Kirain cuma air. Ternyata soda. Kan itu liatin baca sparkling. Sparkling berarti soda.